Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wahdar, wahdar mukhalatata mutafaqqiyatiz zaman la siyama al-mustaghillina bil khilaf, mustaghillina bil khilaf wal jidal, wahdar minhum, bukan wahdur, wahdar, wahdar minhum, fa innahum yatarabbasuna bika bi jasadihim raibal manun wa yaqta'una 'alayka bizunun batagamazuna wara'ak bil 'uyun yuhsuna 'alayka atharatik fi 'ashiratihim hatta yajbahuka biha fi ghayzihim wa manazir wa manazirihim. Artinya takuti olehmu akan bercampur dengan orang yang baru belajar ilmu fiqh pada zaman ini, istimewa pula orang yang masyhul dengan belajar ilmu khilaf, yakni pada belajar masalah yang bersalah-salah ulama dalamnya. Ini pesanan pengarang ini supaya kita berhati-hati menghadapi orang yang suka menimbulkan masalah khilafiah, masalah yang berbeza pendapat. Ini dikira orang muda-muda baru belajar fiqh. Masalah ini bukan saya cakap ni, kitab ni cakap. Kadang-kadang dia tahu satu, dia rasa tahu banyak, maka menyebabkan ia condemn orang lain. Bab ilmu tasawuf tidak membenarkan menimbulkan masalah yang berkaitan khilafiah. Umpamanya, kalau baca doa kunun itu sunat ba'ad menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat imam-imam yang lain tidak sunat, maka tidak ada masalah. Maka siapa nak pakai pendapat mazhab Syafi'i pun boleh, tak nak pakai pun boleh. Yang kedua, timbul masalah pasal apa nak bermazhab. Timbul juga. Zaman Nabi tak ada mazhab. Betul lah zaman Nabi tak ada mazhab. Nabi ada. Apa-apa masalah, tanya je Nabi. Tetapi apabila umat Islam telah pun sudah tersebar luas, maka ulama' pun telah pergi jauh-jauh, maka kita tak dapat nak merujuk pada kitab Al-Quran pasal kita tak pandai bahasa Arab. Nahu pun tak pandai, ilmu balaghah pun tak pandai, ilmu usul pun tak pandai, usul fiqh pun tak tahu, masalah hadis pun tak mengaji. Kita terpaksa ikut apa ulama' yang pandai berkata. Kita ada pipe di rumah, pakai pipe je lah, tak payahlah ceduk air kat ulu kelang tu. Kan susah ni kerja. Pipe rumah dah ada, buka je pipe tu. Maknanya hukum-hukum dah siap, dah ditulis oleh ulama-ulama yang hafal-hafal Quran, hafal hadis, ilmu-ilmu semua siap dah ada. Kita ilmu tak ada. Tak payahlah kita pergi nak ceduk dalam Al-Quran pasal bahasa Arab kita hanya pandai ananta. Itu pun kadang-kadang terbalik. Macam mana? Ustaz, anak nak ke mana? Mana aku tahu. Begitulah. Dia kata jangan kita suka bercampur orang yang baru belajar ilmu fiqh, baru belajar, baru tahu sikit-sikit, suka nak condemn orang lain. Lebih-lebih lagi dia kata orang yang suka sibuk belajar ilmu khilaf, ilmu berselisih pendapat ulama, buat apa? Ada ulama kata wa bihamdih tu boleh baca. Ada ulama kata hadis daif, tak apalah. Ada ulama kata talqin boleh baca. Ada ulama kata tak payah, tak payah. Siapa nak kata nak baca talqin, baca. Tak nak baca pun tak apa. Itu soalan dia. Buat apa nak claim? Siapa nak wirid, wiridlah. Siapa tak nak wirid, sudahlah. Siapa nak baca doa, ramai-ramai baca. Tak nak baca doa pun tak apa. Itu kan mudah begitu. Jangan kita dahlah orang Melayu sikit, disuruh pun pecah dua. Disurau pun pecah dua, apa nak diharap? Yang datang dah tak ramai, pecah tiga pula. Ha tu. Ha itu apa untung tak untung apa? Nah tu. Yakni pada belajar ilmu belajar masalah yang bersalasan ulama dalamnya. Ha tak payah. Ha pasal Nabi pun tak marah kalau ada pendapat yang berbeza. Apabila dua orang sahabat semayang di waktu malam, tengok-tengok besok
kiblat salah. Yang seorang ulang balik, yang seorang tak. Nabi kata yang tak ulang tu betul lah. Yang ulang dapat dua pahala. Kan dua-dua betul. Dan ulama juga kalau dia berijtihad, kalau dia berusaha mendapatkan hukum, dia pun salah, dapat satu pahala. Betul pak hukum yang dibuat, dapat dua pahala. Mana Allah Ta'ala beri peluang pada ulama untuk merenungkan apa-apa hukum. Jangan kita condemn orang yang wirid, orang yang baca Quran, orang yang baca Yasin pada Jumaat. Yang kita marah orang yang ikut Fantasia tu, yang baca Quran bukan marah. Baca Yasin pada Jumaat, eloklah baca. Mana elok? Baca ke tak baca? Menghormati pendapat orang lain itu wajib. Kena ingat tu. Mendapma, menghormati pandangan orang lain hukumnya wajib. Bercakap ini hukumnya sunat. Kita pilih antara dua, mandi dan pakai minyak wangi. Ada orang yang suka pakai minyak wangi, tak mandi-mandi. Pakai minyak wangi, dia tak mandi-mandi. Yang seorang pakai minyak mandi, tak pakai minyak wangi, mana elok? Eloklah dia mandi tak pakai minyak wangi pun tak apa. Daripada dia pakai minyak wangi siang malam, tak mandi-mandi. Kemudian, dan ilmu jidal, yakni pada belajar ilmu yang bawa kepada berbantah-bantah. Jangan belajar ilmu yang pelik-pelik ini. Sebab orang-orang tasawuf ni tak suka bertengkar dalam ilmu fiqah. Usali boleh baca. Siapa nak baca, baca. Tak nak baca, sudah. Ada orang nak baca bismillah, ada orang tak nak baca bismillah, tak apa. Ada orang kata untuk isteri tak batal, tak apa, pakailah. Siapa nak pakai pendapat ulama yang sentuh istilah batal, tak apa, boleh. Pasal kita ni tak ada mazhab sebenarnya. Al-awam la mazhab lahum, orang awam tak ada mazhab. Tapi kita belajar ilmu fiqah ni mazhab Syafi'i, sentuh isteri batal. Tapi siapa nak sentuh isteri nak batal tu ke mazhab lah. Tapi orang Melayu tu ke mazhab kan payah, bukan sayang ni Syafi'i tu. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kita belajar, itu masalah. Tak belajar, dan tak boleh pula talfik ambil wuduk ikut Syafi'i, tiba tu sedar rumah, tukar mazhab lah. Tak boleh begitu. Senang daripada dia. Memang kita ke mazhab pun, tiap-tiap tahun kita berpuasa ikut mazhab lain. Niatkan sebulan sekali. Dan itu. Kita peterah pun pakai duit, tak pakai beras. Syafi'i mesti beras. Tukar mazhab pun tak? Tukar. Masalah. Kita ke Mekah, takut sentuh orang perempuan, tukar mazhab. Tukar juga. Mana boleh tukar mazhab. Tak masalah. Jangan bertekak, sudah. Jangan bertengkar dalam mazhab yang khilafiah. Kan senang, kan aman dunia ni. Habis. Berjidal ni mana cukup tekak. Maka itu menanti dan mengintai dengan dikau akan suatu kesalahanmu dan kesalahanmu yang datang akan kepada masa itu. Dan sebab hasad mereka itu akan dikau dan mutuskan mereka akan ilmu itu. Dengan sangka mereka itu yang menyangka mereka itu akan mengetahui akan kejahatanmu itu dengan sangka mereka itu. Syaratkan mereka itu pada belakang dengan minta mereka itu akan kejahatanmu dan kesalahanmu. Maksudnya, cari je salah kita. Ada orang semayang kan gini-gini, lantak dia lah. Gini-gini. Itu mazhab Hambali. Mana? Ada orang tak faham, dia tangkap. Main-main semayang, dia kata. Kalau kita ke Mekah, kan orang pakai mazhab Hambali, kan gini-gini. Maknanya Allah Ta'ala sentiasa bekerja. Itu maksud dia tu. Goyang-goyang tu. Ada orang sakit hati. Menyampah pun, dia kata. Tak boleh. Biarlah dia nak buat macam mana pun. Kan? Kalau kita, semua mazhab, kalau di Mekah, sini orang tak buat, orang Melayu tak buat lalu depan orang semayang. Di sana hukumnya kalau orang lalu kena buat begitu. Boleh tahan undang-undang. Tapi orang tak faham, bersalam pula dengan orang tu. Itu problem. Tak biasa dia buat. Pasal orang kita Melayu di sini, dia tak lalu pun orang bayang, tak lalu dia. Itu lebih orang kita Melayu lebih. Banyak lebih. Undang-undang pun nak sembahyang mesti ada sutrah. Mana ada apa nama tu? Batasan itu mesti ada. Orang yang lalu pasal. Di sana ni orang langgar habis. Jadi orang-orang sana ni dia hukum dia kata, Nabi kata, barang siapa lalu tidaklah kau tahan, kalau dia tidaklah kau bunuh, dia syaitan dia tu. Dalam hadis tu, tapi bukanlah bunuh, mana tahan sungguh-sungguh lah. Hadis pali qatil rupa innama huwa syaitan, tahan dia kata, syaitan tu, bunuh dia. Kalau tak faham hadis, kita kena bunuh dia buat pisau pula. Jangan. Itu maksudnya. Dia orang yang begini mengaji khilafiyah ini suka menunggu salah kita. Salah. Jadi maknanya semua, menjampi pun tak boleh, semua tak boleh. Kan susah gitu. Nabi tak menjampi.
Nabi kan banyak mengubat orang sakit. Para sahabat pun ada baca Fatihah. Nabi mengajar kalau kita tidur tak tidur ada bacaan dia. Kalau ada orang sahabat tu gatal, Nabi ajar bacaan dia. Mana ajalah, itu basic dia ada. Tak adalah Nabi nak mengajar ke semua. Adalah Nabi ajar sebagai asas. Macam dalam Quran, diharamkan makan daging babi. Cukuplah. Pasal biasa orang makan daging babi. Datang mazhab Zahiri, dia kata yang haram tu daging saja, lain halal. Cukuplah daging itu sebagai asas. Tak payah tuan sebut diharamkan makan daging babi, tulang babi, telinga babi, mata babi. Penuh Quran babi tu. Jadi orang yang begini cari kesalahan kita, cari ke kelemahan kita. Sangka benda kita salah je, semua tak boleh. Dan menghinggakan mereka itu akan belakanganmu segala kejahatanmu dalam engkau mencampur mereka itu hingga membangkit mereka itu akan kejahatanmu itu pada hadapanmu pada ketika marah mereka itu dan ketika menazarah mereka itu dalam masalah dengan kau. Maknanya orang yang mencari khilafiyah bab fiqah ini memang sentiasa mencari kesalahan orang lain. Mungkin jangan belajar ilmu-ilmu yang pelik-pelik gitu. Munazarah ni suka berdialog, berbincang, bukan bertekak begitu. Munazarah panggil. La yaqbiluna laka athratan wala yaghfiruna laka zallatan wala yasturuna laka auratan. Wala yasturuna ta tu depan. Artinya tiada maafkan mereka itu bagimu kesalahanmu dan tiada mengampun mereka itu bagimu akan dosamu dan tiada menutupi mereka akan auratmu. Yang ini tiada nutupi akan aibmu. Makna orang yang suka belajar ilmu yang bersih pendapat ni sengaja cari dalam tak terima kita punya kelemahan, tak nak melaafkan kita punya kegelinciran, kita aib pun tak menutup, condemn habis. Jadi maknanya kalau sekiranya kita nak mengkaji yang Nabi buat semua, apa yang Nabi tak buat memanglah banyak. Tapi Nabi ajar dasar. Cukuplah. Nabi mengajar membaca doa. Doa bila-bila masa pun bacalah. Tak kira bila-bila pun, nak makan ke, nak tidur ke, beri salam. Lepas sembahyang ada orang kata bersalam itu bid'ah. Memang bid'ah. Nabi tak pernah bersalam lepas sembahyang. Tapi Nabi suruh bersalam. Kita pun nak balik, salamlah kita. Kan itu kan teknik saja, masa ke teknik. Dasar tu ada yang salah kalau salam gini, salahlah. Kan? Itu salah. Nabi kalau salam dia tarik lambat. Kalau kita salam dulu kita tarik, tidak bid'ah. Itu teknikal. Jadi Nabi bersalam, Nabi tidak tarik tangan itu melainkan orang tarik dulu. Itu tarik. Dan beri salam Nabi tak pernah kemudian Nabi dulu. Terlambat bid'ah juga. Itu kan teknikal. Kata saya Nabi berapa kali aku nak cuba salam Nabi tak pernah dapat. Alkum dah sampai. Begitu. Wa yuhasibunaka 'alal naqir wal qitmir wa yahsudunaka 'alal qalil wal katir. Dan muhasabah mereka itu akan dikau atas naqir, iaitu lubang biji kurma, dan qitmir iaitu kulit biji kurma yang nipis. Itu ibarat dari sesuatu yang sedikit, dan dengki mereka itu akan dikau atas sesuatu yang sedikit dan yang banyak. Maknanya mereka cari salah, tak suka dengan orang lain. Itu mana cari salah. Kan kita kan salah menjadi salah orang lain. Menjadi salah orang lain kan salah. Tetapi menangkap orang khalwat itu. Yang salah itu ialah mencari kesalahan orang. Tapi kalau ada laporan orang salah, kena tangkaplah. Orang yang gini ni dia cari salah orang lain. Jiwa sakit. Degi. Maknanya, dia kata orang belajar fiqah yang muda-muda ini, yang baru-baru belajar ni, sakit je dengan orang. Kan salah tu. Yang kan kalau dia salah, kalau dia betul, kalau salah betul tak betul pun, kita carilah jalan bagi nak menyelesaikan masalah. Bukan mencari salah orang.